Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kabar teman-teman baik, sehat dimanapun teman-teman berada. Baik teman-teman, di video kali ini seperti teman-teman lihat ya, ini ada satu unit motor Supra ya teman-teman, seperti ini ya. Dan ini saya memborongnya dengan harga 500.000. Untung apa buntung? Saksikan video ini sampai selesai supaya teman-teman tidak gagal paham. Untuk motor teman-teman ya, kelengkapannya seperti ini ya. Dan ini motor Supra Pit atau Pit Kembung teman-teman, seperti ini ya untuk posisi atau keadaan unitnya. Nah untuk bagasi di sini teman-teman ya, ini sudah tidak ada ya untuk bagian bagasi. Dan ini juga ya, ini pedal ya, rem ini juga sudah tidak ada ya teman-teman, pedal maupun ininya ya, besinya di sini ya, juga standar 2 ini sudah tidak ada ya. Namun untuk kelengkapan dari mesin ya teman-teman, ini masih sangat lengkap ya untuk bagian mesinnya. Ya mudah-mudahan motor seperti ini ya teman-teman, saya membelinya dengan harga 500.000 masih ada lebihnya. Walaupun ini motor ya, tidak begitu lengkap ya teman-teman. Baik, kita proses untuk pembongkaran ya. Dan untuk kali ini yang membongkar ini Kang Arsudin teman-teman. Nah ini kita turunkan dulu untuk bagian mesin ya, seperti ini. Nah untuk bagian mesin teman-teman ya, ini sudah kita bongkar ya, sudah turun. Nah ini yang diangkat blok sebelah kanan teman-teman. Nah ini dibongkar untuk bagian otomatis dan kampas kopling ya teman-teman. Kita bongkar ya, kita angkat seperti ini teman-teman. Terima kasih yang telah mengklik video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bagi yang belum. Bagi yang sudah, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas selalu supportnya ya. Nah ini untuk kampas kopling ya sudah terbongkar teman-teman ya, kita lanjut untuk pembongkaran bagian boring teman-teman. Nah, ini karbu ya sudah terbongkar juga ya, kita masih proses untuk pembongkaran boring ya atau silinder kop teman-teman. Juga terangkat ya untuk kepala babi ya teman-teman, ini biasanya di tempat saya disebut kepala babi ya. Dan ini boringnya. Untuk boring juga sudah terangkat ya teman-teman, seperti ini. Ini kita bongkar lagi untuk blok yang sebelah kiri teman-teman. Nah ini sudah terbongkar lagi ya, kita lanjut untuk membongkar magnet ya teman-teman. Dan apa ini ya, saya lupa teman-teman. Nah ini sudah terbongkar ya teman-teman, seperti ini. Ini ada boring ya, juga blok kanan maupun kiri ya. Dan blok tengah juga sudah terbelah ya teman-teman, sudah terbongkar ya seperti ini. Nah ini kita tinggal membersihkan besi-besinya teman-teman. Kita angkat untuk bagian besi-besinya ya. Jadi kita sekalian bersihkan untuk semua jenis tebalannya ini teman-teman.
Nah ini aslah ya teman-teman, ini kita angkat untuk sepi ya teman-teman. Nah ini kita lanjut untuk pembersihan ya teman-teman, karena di crankcase tengah ini ya teman-teman, atau blok tengah ini ya, banyak sekali besi-besinya ya. Ini perlu kita bersihkan teman-teman, supaya untuk hasil penimbangan nanti barangnya sudah bersih ya, tidak ada besi-besinya. Nah ini untuk barang-barangnya ya teman-teman, seperti ini ya, ini yang sudah bersih ya. Ini tinggal kita penimbangan. Ini tinggal pembersihan untuk bagian boring ya teman-teman ya, seperti ini ya, atau silinder kop ya, dan juga ada ini ya untuk kampas kopling ya yang belum bersih teman-teman. Nah ini membersihkan untuk kampas kopling ya, seperti ini dipukul saja. Nah ini sudah terangkat teman-teman ya, sudah bersih ya. Dan ini untuk batangan ya, ini masih ada sok yang depan ya teman-teman. Nah untuk hasil tebelannya ini ya teman-teman, ini sudah bersih semua ya. Ini tinggal kita penimbangan, dan ini untuk besi-besinya ya dan batangannya. Baik teman-teman, kita langsung ke penimbangan ya. Nah ini untuk besi ya teman-teman, untuk besinya ada 55 kilo. Dan ini untuk tebelan ya. Untuk tebelan ini dapat 13 kilo. Baik, kita langsung ke perincian ya teman-teman. Untuk besi ya, ini karena ada masih ada ban ya, ini kita bulatkan saja 50 kilo teman-teman. Untuk rincian motor Supra Fit ya, besi 50 kilo kali 5200, jumlahnya 260.000. Tebelan 13 kilo kali 23.000, jumlahnya 299.000. Dan total keseluruhan ini dapat 559.000. Berarti untuk pemborong motor seperti ini 500.000. Ini masih ada sisanya teman-teman ya, walaupun sedikit ya, 59.000 ini ada buat yang membongkar ya, karena ini harga seperti biasa ya, masih harga penerimaan ya teman-teman, belum harga penjualan. Jadi ini masih harga penerimaan. Nah di sini teman-teman bisa mengalihkan ke harga penjualan atau penerimaan teman-teman ya, bila mana menemukan motor seperti ini jumlahnya seperti yang saya sebutkan berikut. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman ya, para pejuang rongsok ya, dimanapun teman-teman berada. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.